Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih di lingkungan kebangsaan Indonesia Raya. Laporan Ketua Panitia Pelaksanaan MPLS.
sebanyak 409 terdiri dari laki-laki 200, perempuan 209 yang akan dilaksanakan selama 3 hari yaitu Selasa, Kamis, dan Jumat dengan materi antara lain wawasan Wiyata Mandala dan kurikulum merdeka. Laporan selesai. Omongan pembilang pacara masukkan istirahatkan dilanjutkan dengan penyematan tangan serta MKS dan penerbangan bawah sebagai tanda dibukanya MKS. Untuk kepala istirahat di tempat. Satu, dua, satu, dua.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami menunjukkan kepada kehadiran-Mu, ya Allah, dalam rangka melaksanakan upacara masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat, berikanlah kami tauhid yang hidayah-Mu, agar kami dapat belajar dengan sesuai-Mu yang berguna bagi masa depan kami. Dan semoga kami dapat mengamalkan dan memanfaatkan ilmu yang Bapa dan Ibu Guru berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa ibu bapa guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Hanya kepada Engkaulah kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Ya akhirat hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah selesai. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Kalau saya bilang siap, tepuk tangan 2 kali. Kamu duduk sekarang. Kalau saya bilang malam, tepuk tangannya 3 kali. Bisa? Pagi. 1 kali pagi. Ya. 1 kali tepuk tangan pagi ya. Pagi. Siang. Pagi, siang, malam. Oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang buat anak-anakku sekalian, siswa baru SMP Negeri 32 Kota Bekasi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Pada pagi hari ini kita semua sudah menyelesaikan kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan MPLS. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum memasuki acara berikutnya, kita mau perkenalan dulu. Ya, Pak Fadi akan memandu jalannya perkenalan. Kalian harus tahu, sekolah kita ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang tadi sudah berbicara depan, namanya Bapak Arma MPD. Siapa? Ya, Bapak Arma MPD. Ya. Jangan keliru ya, Nak. Nanti kalau dimanapun berada, sekolah kamu di mana, ditanya kepala sekolahnya harus tahu. Bapak Arma MPD. Jelas? Yang kedua, besar filenya. Ada ibu wakil. Ibu wakilnya ada 3. Yang pertama, Ibu Wakil Bidang Kurikulum, namanya Ibu Herawati SPD. Ibu Herawati SPD. Kemudian Ibu Wakil yang kedua, Ibu Wakil Bidang Kesiswaan, Ibu Lilis Aslamnya SPD. Iya, Ibu Lilis Aslamnya SPD. Kemudian yang ketiga, Ibu Wakil Bidang Sapras Sarana dan Prasarana, Ibu Nini Sumari MPD. Ibu Nini Sumari MPD. Ingatin ya.
posisi sosial di Liga 2. Yang pertama adalah saya sendiri, Pak Bardi sendiri, dan ditemani oleh Pak Abri Daun SPD, ada juga Bapak Habib MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya ini? Wera. Siapa namanya? Wera. Halo, siapa namanya? Ibu Hera Wati SPD. Beliau ada wakil kepala sekolah tidak? Kurikulum ya. Untuk pendamping ruang A. Ruang A mana? Yang ruang A. Ruang A. Yang ruang A. Ibu Fani. Kenapa? Ini Ibu Fani kira-kira isi sebenarnya. Ibu Fani. Langsung aja. Kemudian ruang B. Ibu Sri. Sri Fani. Ya, Ibu Sri. Ya, Putri Miso. Kemudian ruang T, Ibu Dian Nur Aini. Nah, Ibu Dian Nur Aini SPD ya, asli Bekasi. Kemudian ruang D adalah Ibu. Ibu? Iya. Ibu Dian. Iya, Ibu Dian Puspita. Iya. Nah, ini asli Bekasi juga. Ya, untuk ruang E, Ibu Ita Purnama. Nah, Ibu Ita, Ibu Ita ya, asli Jawa Barat. Subang ya. Dari Subang. Ruang F mana ya ruang F? Di depan ruangannya aja Bu. Mana ruang F? Ruang 1, ruang 2, masih-masih aja. Yang ganteng siapa ya? Tahu siapa? Oh, yang ganteng tuh. Yang pakai face di warna putih. Siapa itu? Siapa yang namanya? Bapak Habib. Iya, Bapak Habib Soleh. Tangannya diangkat semuanya. Saya video ini. Oh. Tangannya begini semuanya. Ah. Sebelah sini, sebelah sini. Iya, oke. Dadah. Nah. Ruang G. Ada ruang G. Siapa yang menarinya, Wang G? Ada yang bisa menari? Ada yang bisa menari? Coba bisa menari, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ayo, pendamping Wang G adalah Ibu Idria. Ibu Idria. Kok tidaknya? Ruang H. Ini ruang H. Siapa yang suka olahraga? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa main futsal? Futsal siapa? Voli. Nah, gurunya kagak bisa. Sepak bola. Pendampingnya siapa ya? Siapa ya, Bu? Siapa ya, Bu? Sebutkan ya, siapa ya? Bu, ini tuh. Siapa? Nah, ini adalah Pak Sab. Iya, Bapak Sab. Tadi kita
anjay. Yaudah. Dia bikin kue.